Oi guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kami akan membahas mengenai jarum pelampung pada karburator seri vakum ya. Yang di sini ada karetnya, ini udah saya bongkar. Jadi ciri-cirinya seperti apa sih Bang kalau misalnya bensin itu banjir pada bagian bawah? Itu disebabkan dari jarum pelampung ini macet. Ya, jarum pelampung ini ada di bagian tengah ini. Nah, untuk cara memastikan atau cara mengetahuinya, teman-teman tinggal diberdirin seperti ini. Kemudian ini ditoel. Perhatikan jarum yang di belakang sini ya. Nah, perhatikan kalau dia tidak naik turun, diam aja, dia artinya macet. Ini yang akan mengakibatkan bensin kadang turun, kadang mengakibatkan banjir ya. Ini karbu seri vakum. Nah, ini posisi dari belakang seperti ini. Ini memang kondisinya juga udah berkarat sih. Jadi teman-teman harus ganti jarumnya. Nah, jarumnya seperti apa Bang? Nah, jarumnya seperti ini. Nah, tonton video-video sebelumnya udah saya upload. Ini jarumnya nih. Ini macet. Ya. Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di-subscribe ikuti channel ini ya. Sekian, terima kasih.